Dimakan enggak? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Semoga lelahmu menjadi lelah, ya Bang Bi, sampai kecapean tertidur di lokasi syuting. Cute dan seru sampai malam hari ini, Bang Bi terlihat capek saat melakukan proses syuting Cinta Nikita SCTV. Ya, apa kangen ya sama si Dede Lesti? Tentu, karena bagaimanapun tidak, dia bekerja keras hanya untuk memantaskan diri bersanding dengan pujaan hatinya. Sedari pagi hingga malam ini, dia begitu sibuknya karena besok dan lusa libur. Apalagi, entar malam sudah sampai pada perayaan anniversary ketiga bulan pertemuannya dengan Lesti. Tentu hal itu sesuatu yang indah dan dinanti-nanti bagi kita semua. Ya, pas acara syuting itu pun sudah banyak fan Leslar yang menunggu Bang Bilar keluar dari lokasi syuting untuk memberikan surprise. Sekedar melihat si ganteng kasih si Dedek lewat. Ya, tentu malam hari ini dan pergantian nanti adalah hal yang ditunggu-tunggu. Begitupun seperti Ayah Kejora dan Om Lesti serta si Dedek tentunya menunggu kehadiran Bang Bi. Dengan unggahan Om Lesti tersebut yang nampak Ayah Kejora dan dirinya tersenyum manis menatap kamera. Tak lupa ia juga memberikan caption pemanis unggahannya itu. Lagi meeting buat malam besok, apa yang harus dibakar ya? Hihihihi. Untuk malam besok apa, sambil menunggu calon mantu nih datang kembali dari syuting? Sungguh sesuatu pemandangan yang bikin kita selalu cute guys, karena keromantisan, keharmonisan keluarga ini memikat hati kita semua, terutama Lesti Kejora tentunya. Bang Bi pun sepertinya sudah tak sabar, namun syuting mengharuskannya selalu bersikap profesional sebagai artis peran di SCTV yang telah membesarkan namanya itu. Namun kerinduan sama sang kekasih memang sudah memuncak dan menunggu kapan ia akan bisa segera berkunjung dan usai syutingnya. Ya, kita tunggu malam hari ini, semoga mereka bisa merayakan anniversary yang ketiga bulan bersama-sama dan tak lelah tentunya. Apalagi memang sepertinya si Dedek jarang bersosmed memajang foto dirinya kecuali untuk launching produk terbarunya. Ya, marilah kita terus mendoakan mereka berdua ya, Dede Lesti dan Bang Bi, nantinya bisa bersanding menjadi sepasang kekasih. Dan tentu diakhiri dengan membina hubungan rumah tangga selamanya hingga
ajal memisahkan. Itu saja. Bagi kalian yang masih belum subscribe, silakan subscribe. Tunggulah kabar-kabar terbaru dari kita tentang keuangan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.